Pemirsa, sejumlah analis menilai kondisi pasar modal Indonesia relatif tangguh menghadapi potensi gejolak pasar di Amerika Serikat. Potensi taper tantrum atau gejolak pasar meningkat jika The Fed menormalisasi kebijakan setelah pelonggaran moneter. Sukor Invest Asset Management menilai jika taper tantrum terjadi, pasar modal Indonesia kokoh dengan dominasi investor domestik sebagai penggerak utama pasar. Tapering dinilai belum akan terjadi dalam waktu dekat mempertimbangkan pemulihan ekonomi yang baru saja dimulai dengan daya beli yang belum kembali pulih hingga bisnis belum pulih sepenuhnya. Pernyataan serupa juga disampaikan Equator Swarna Sekuritas. Jika gejolak pasar terjadi, capital outflow bisa diimbangi dengan kontribusi investor dalam negeri, maka investor direkomendasikan memilih saham berbasis ekspor.